Сегодня. Orang yang kat rumah tu masih lapar. Action. Laparnya. Ibu masak apa? Ada cheese, coklat, susu, tu gula, apple. Ibu! Hari ni breakfast apa? Laparlah. Tu kat dapur tu ada nasi goreng. Makanlah. Asyik nasi goreng je, Ibu. Nak je baca orang putih, pancake ke, waffle ke. Kalau nak sangat jadi orang putih, hari ni Ibu nak challenge Zahira buat waffle. Haa lah, Ibu. Ibu tak pernah ajar Zahira buat waffle. Okay? Zahira accept challenge buat waffle. Ibu challenge macam mana buat waffle? Alah, kacang je ni. Okay, Ibu nak tengok jadi ke tak? Pergi cari tepung dengan jus strawberry kak. Okey, okey. Jom. Okey, sekarang Ibu dah sediakan barang. Ibu cakap, Zahira buat. Okey. Mula-mula pecahkan 2 biji telur. 1. 2. Lepas tu, Ibu. Masukkan 1 sudu esen vanila. Ibu, gula berapa sudu? Masukkan 3 sudu. Okey. 1. 2. 3. Kacau. Okey, kenapa pakai sudu? Salah ke Ibu? Apalah kakak ni? Sekarang dah moden dah. Kita pakai hand mixer. Ha, ni lah dia hand mixer. Ibu beli dekat Mr. DIY Premium. Dia nak buat kuih. Kakak punya. Wow! Best lah. Mr. DIY Premium. Mestilah Zahira. Pegang pasal tolak ni dekat nombor dia. Dah kembang lah. Sarah letak air 1 kap. Seterusnya masukkan susu 1 kap. Dah lepas tu Ibu? Minyak masak. Garam setengah sudu kecil. 1 sudu kecil baking powder. Lepas tu kita kacau. Sarah masukkan susu ganda 3 kap. Susu tepung. Bagi dia lemak ni. Sekarang kena tunggu 15 minit supaya dia kembang. Sementara tunggu 15 minit, Ibu challenge Zahira pergi beli buah. Challenge lagi. Yelah, yelah. Tak boleh buka. Mandi dulu, mandi dulu. Afiah. Zahira cari strawberry. Lagi apa? Cream lagi. Blueberry. Okey, jom. Afiah. Strawberry untuk? Topping. Lagi? Kiwi. Wait, Afiah. Ni whipping cream nak jadikan topping macam ni. Nanti waffle dah set. Kita spray atas dia. Letak buah. Barulah sedap. Sini, sini. Dah 15 minit kan? Sekarang kita nak bakar. Make sure dia pekat macam ni. Tapi, kita nak bakar kat mana, Ibu? Bakar dekat acuan waffle lah. Okey, Ibu. Untuk RM9 je. Lepas ni kalau nak makan waffle, kita buat sendiri. Tak payah nak beli-beli. Haa lah, Ibu. Kalau beli, Ibu, mahal kan? Waffle kat luar. Wow. Comment ni waffle maker ni. Wow. Cantiknya. Tunggu apa lagi, Ibu? Jom kita masak. Jom. Okey, kita panaskan dulu. Masih dah panas kan? Kita sapu minyak supaya tak melekat. Eh, seronok saya sekali dengan Ibu. Ibu tunjuk satu, nanti Zahira buat. 1, letak 2 sendok. Try dulu. Macam nipis je? Try dulu. Ibu, kita tunggu berapa minit? 2 minit tu. Ya Allah, siap. Sampai comok dia. Makan coklat. Wah, dah siap. Wow. Baru sekeping. Kita buat lagi. Wah, cantik tak? Cantik. Wah. Ibu, nanti atas ni kita boleh letak buah ke, whipping cream. Kan? Tengah-tengah letak jam. Atas letak topping. Sedapnya? Sedaplah, lembut. Kawan-kawan boleh cuba dekat rumah. Ajak Ibu. Makan demi tepung je pun dah sedap. Kalau letak macam-macam topping. Sedap. Okey, sekarang Zahira sambung sampai habis. Oh, okey. Tuang sampai rata. Dah. Sekarang itu tutup. Wah, jadilah. Warna keemasan, garing, lembut. Okey, Ibu buat sampai habis. Sementara tu Zahira potong buah. Okey. Sekarang Cik Zahira nak potong buah. Ni potong kiwi. Buah-buah makan. Sedap. Buah. Yeay, dah siap. Banyak dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ni buah, ni kiwi, strawberry, blueberry. Sekarang kita ada aiskrim. Wah.
cantik. Sekarang Zainal nak tabur sprinkling dulu. Cantik. Sedap. Next, Zainal tuang madu. Nampak sedap. Yang pertama dah siap. Yang kedua pula, kita buka sun cream. Dekat sini ada tekan dia. Ui! Kajut gitu. Orang buat nampak sedapnya. Mana tahu tahu dia terpacut sendiri. Sedap. Very. Nanti yang makan ayah juga. Sekarang seterusnya, Zaira nak cari jam strawberry dengan coklat untuk topping dia. Wow. Sedapnya. Dua layer. Ni mesti yang main suka coklat. Zaira suka dark coklat. Sekarang resipi jam strawberry. Wow. Macam kakak Imrah Haizil lah. Nah, lagi sedap kita tambah whipping cream. Wah, cantik. Kita hias je dengan strawberry. Wow. Wafer strawberry dah siap. Resipi seterusnya pakai coklat Hershey's. Wow. Amani confirm suka ni. Wow. Cantiknya, mesti sedap. Tak perlu berry. Strawberry. Strawberry. Wah, meriah. Wah, nanti buat macam ni lah. Kakak ni letaklah ni, ha, nampak lah. Sprinkle. Rainbow. Tak ais krim. Cahaya, tak payah cahaya. Oh, sedapnya ni ayah nak makan lah. Ayah makan semua, kita nak makan ni. Ini semua aku punya. Sekarang kita nak makan. Strawberry pula. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Rasa strawberry. Lembut. Orang yang kat rumah tu masih lapar. Cubalah resipi ibu ni. Strawberry dengan krim. Ini kita cari-cari macam ni. Sedap. Krim dia rasa lemak-lemak. Saya nak rasa yang blueberry. Coklat sprinkle dengan krim. Sedap. Krim dia rasa lemak-lemak. Rasa coklat dia manis. Sedap. Sedap. Sekarang Zaira nak rasa carnival ni pula. Tumpah ais krim. Sedap. Sedap. Rasa sejuk ais krim. Serius memang sedap. Sekarang nak rasa ni pula. Coklat. Amai suka lah. Sekejap. Kita punya ais krim ni coklat, sprinkle. Betul-betul sedap lah menjilat jari. Sekarang kita nak rasa yang ni pula. Ada strawberry, blueberry dan kiwi. Comot dah. Kita colik macam ni banyak-banyak. Tak payah makan banyak-banyak, nanti gemuk. So, cubalah resipi ni. Subscribe, bye! Nak siapa? Ya, tak payah.